Kasut apa yang kau beli sial? Kasut apa yang kau beli? Ni aje je sial. Permisi bu. Ya, kenapa? Kita harus dipegang kartu as majikan. Tak kenaikan gaji bu. Menurut kamu saya harus naikin gaji kamu kenapa? Jadi ada 3 alasannya bu. Yang pertama itu saya itu lebih baik nyetrikanya daripada ibu. Siapa? Kata suami bu. Oke. Terus alasan yang kedua itu saya lebih bisa masak daripada ibu. Kata siapa? Kata suami bu. Oke. Terus yang ketiga saya itu lebih jago diranjang daripada ibu. Yang satu, yang dua, oke lah bisa diterima. Yang ketiga lebih jago diranjang, guys. Itu kata suami saya juga. Bukan, bu. Oke. Bukan kata suaminya, guys. Kita dengar, guys. Pak supir, bu. Entar dulu nih. Saya lebih jago diranjang daripada ibu. Kata siapa? Kata supir. Lah, berarti Pak supir sama ibu ya begitulah. Tuh kan langsung dinaikin, coy, langsung dinaikin. Samain aja sama gaji bapak bu. Gitu ya. Ya udah deh. Ya. Gue kira kata suami ibu ternyata wah plot twist guys. Wah kenapa tuh dikasih bedak neng? Permisi, mas, mana sih ini orang ah? Oh ya mas, maaf lagi beres-beres kenapa ya? Oh ya mas, ini saya mau benerin HP, kayaknya LCD-nya deh. Oh pecah ya, ya paling ditinggal sejam. Ah ngeri sih mainnya main bawah. Ketika punya teman iseng, dicor anjing. Gak sadar loh orangnya, kakinya dicor cok. Gimana kalau udah keras ini, wah cing. Wah kocak sih punya teman kayak gini ya guys ya. Tumbal proyek ini. Uis. Cheat aktif. Emang ya guys ya, cowok-cowok tuh kalau misalnya lihat yang bening dikit lewat guys, matanya tuh auto aim guys. Lah. Lantainya tuh kaca, guys. Ceweknya pakai rok. Waduh, salah pakai outfit nih di acara kayak gini nih. Jadi kelihatan dong. Lihat, guys. Tuh. Wis. Ini video lama sih, guys. Aku udah sering nonton, guys. Cuman tetap aja, guys. Tetap aja guys, kuat banget nontonnya guys. Dipasang lagi loh. Tapi jujur aja sih guys ya, ketika cewek lagi ngambek itu, kita tuh sebagai cowok tuh yang kalian ambekin, yang kalian ributin tuh, yang kalian omong itu nggak kita dengar, sumpah. Oke, apa ini? What? Kamu jodoh kayak anjing. Anjing. Wah, dikiranya sperma itu guys, pasti guys. Tuh lihat tuh. Qué pena con la niña, mira cómo quedó de untada. A nosotros nos gusta así el peligro.
Disculpa, no. Lo bueno es que yo como piñita y a mí no me huele ni maluco ni nada. ¡Qué cajanea! Ahí está bueno. Pruébalo si quiere. Qué pena. Eso no es lo que usted piensa. Mira, eso es acondicionador de mi marca favorita, Dave. Eso no es lo que tú piensas. Esto es un video, mira la cámara escondida, ya ves. Es acondicionador, mira. Y para que nos perdones. Acondicionador, te dije, ya. La marca Sense. Espérate. Bueno, lo con este kit nos perdonas. Tengamos tu regalo. Muchas gracias. ¡Oh my god! ¡Pero qué ha pasado! ¡Sí, amor, porque lo echaste afuera! Vayan galop beneran itu guys di muncrat di situ. Público, mira, todo el mundo nos está viendo. Sí, pero yo le dije a él que no. Perdón, no te vimos. No te vimos pasar. Mira que no es lo que tú piensas. Tranquila, relájate. Un acondicionador muy bueno que te va a hacer tener el pelo bonito. Es de la marca Sense. Mi acondicionador favorito día de hoy. Quisimos jugarte una broma. Fluidos masculinos, no sé. Boleh juga triknya bawa kabur suami orang di depan istrinya. Wah anjir. Wah anjir. Ini cewek loh yang ngangkat cowok. Biasanya kan orang-orang tuh cowok yang ngangkat cewek. Ini cewek yang dikira tuh. Tuh. Wah. 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 No. Emang niat kali loh prank warga-warga perindapan ini guys. Wah dikejar cowok. Lirikan matamu menar. Ih, emang ya guys ya, kalau ganteng ya guys ya. Kali pandang cewek tuh langsung klepek-klepek guys. Lihat, cuman kalian lihat guys ekspresi. Entah itu cowoknya atau temennya guys, cuman lihat guys ekspresinya guys. Oke, lagi. Tuh kan emang guys. Kalau ganteng guys. Lihat guys, reaksi cowoknya guys. Entah ini cowoknya atau temennya guys ya. Cuman kayak, apa nih sini orang? Gitu loh dalam hatinya guys. Bagus. Makan aja makan, makan. Jadi kue geprek makan. Itu. Ini siapa yang bilang dimakan? Makan kamu. Dimakan, cowok. Jadi kue geprek. Lagian lagi sih, aneh kali deh cewek-cewek ini, guys. Ya, entah apa yang ada di pikirannya, guys. Kenapa sebelum makan itu makanan harus dipoto dulu, guys? Kita langsung makan gitu loh. Emang setelah dipoto jadi lebih enak gitu ya?